Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Para sahabat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada petang ini bersama sekali lagi kita dalam siri bacaan kitab Prinsip Dasar Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita masih lagi dalam pembincangan berkenaan dengan syahadah, dan kita sekarang di muka surat 68 pada poin yang nombor D, rukun la ilaha illallah. Kalau sebelum ini kita bincangkan berkenaan dengan syarat kalimah la ilaha illallah, dan kita kata syarat itu apa dia? Syarat itu adalah perkara yang mesti ada, tetapi dia bukan termasuk di dalam perkara itu. Adapun rukun ialah perkara yang mesti ada. Kalau tak ada, tak sah benda tersebut. Tapi dia terdiri dalam perkara tersebut. Ya, rukun la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kalimah la ilaha illallah memiliki dua rukun. Tak banyak tuan-tuan, dua sahaja rukunnya. Yang pertama, an-nafyu. An-nafyu dalam bahasa Melayu, penafian, pengingkaran, mengingkari, menolak, menafikan. Iaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bila kita ucap la ilaha illallah, rukun yang pertama kita kena tolak dulu. Apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita kena tolak. Ini panggil an-nafyu. Yang kedua, al-ithbat, menetapkan. Iaitu menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iaitu menetapkan ibadah hanya milik Allah. Dekat mana tuan-tuan? Kalau kita tengok syahadah la ilaha illallah, dia ada dua bahagian. La ilaha satu bahagian, illallah satu bahagian. La ilaha, tiada ilah. Al-ilah maksudnya yang di sembah, al-ma'bud. Al-ilah maksudnya al-ma'bud. Ini kita dah huraikan sebelum ni kan, maksud la ilaha illallah itu tiada yang layak diibadahi. Maksudnya kita mesti menolak. Jadi orang yang mengucap syahadah la ilaha illallah, dia mesti tolak semua sembahan selain Allah Taala. Maknanya dia tak boleh dia bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah tapi dia tak menolak selain daripada Allah, sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa Allah, melainkan Allah, kita mengisbat, menetapkan ibadah hanya milik Allah. Jadi dua rukun di situ. Satu, an-nafi.
satu isbat. Dan kita dah huraikan sebelum ni makna kalimah la ilaha illallah. Penafian ibadah bagi segala sembahan selain Allah Ta'ala. Jadi kita kena nafikan dulu. Jadi penafian sembahan kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Allah Ta'ala, dan termasuk juga penafian menyembah, perbuatan menyembah pemikiran dia sendiri yang mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah. Kalau dia kata contohnya, saya ateis Ustaz. Kalau dia kata saya ateis, jadi saya tak sembah mana-mana. Dia kata kamu tidak menyembah apa-apa itu ialah kamu menyembah nafsu kamu sendiri. Kamu menyembah pendapat kamu sendiri. Seperti Al-Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata perbuatan kamu menyembah diri kamu sendiri itu ialah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kena tetapkan, dia kena isbatkan yang disembah hanyalah Allah Ta'ala. Yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang ada salah satu rukun sahaja, dia tak sah. Contohnya, dia ada rukun isbat. Dia kata, aku beribadah kepada Allah. Tetapi dia tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tak ada rukun nafi. Sah tak? Tak sah. Ataupun dia ada rukun nafi sahaja. Saya menafikan sembahan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia tak isbatkan. Dia tak isbatkan ibadah hanya untuk Allah. Dia beribadah juga kepada kuburan, kepada wali-wali. Dan seumpama dengannya, maka kat situ dia bermasalah. Dia telah tidak melakukan nafi dan juga tidak melakukan isbat. Jadi tuan-tuan makumullah, kat situ kita mesti akan ada dua-dua rukun sekali, an-nafyu wal isbat. Kemudian kalaulah ada orang bertanya, kenapa kita kata ada dua rukun tersebut? Kita apa dalil, ataupun kita betulkan soalan tadi, itu apa dalil bagi dua rukun tersebut? Adakah ni rekaan guru-guru kamu? Rekaan Syekh Muhammad Abdul Wahab, atau rekaan Ibn Taymiyah rahimahullah, atau rekaan Syekh Salih Fauzan, atau rekaan para ulama-ulama Saudi, mungkin mereka akan berkata sebegitu. Maka kita jawab balik, tidak, ini bukanlah, perkara ini bukan datang daripada mereka. Rukun nafi dan isbat ini datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Al-Fadhil Ustaz Yazid hafizahullahu ta'ala dibawakan dalil-dalil untuk menyokong prinsip ini, iaitu dua rukun ini, iaitu an-nafi, nafi dan isbat. Mari kita tengok dalil ni tuan. Barakallahu fikum. Ayat 69. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam fisam laha wallahu samiun alim. Lihat tengok ayat ni, lihat dan perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman yakfur, ini jumlah syartiyah, faman yakfur, siapa yang kufur, bitaghut, dengan taghut. Taghut ni apa tuan-tuan, masih ingat lagi tak? Siapa yang pernah ikuti kuliah kita, taghut tu apa? Taghut itu seperti kata Imam Ibn Qayyim, setiap perkara yang disembah, setiap perkara yang, setiap perbuatan hamba yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap perbuatan hamba yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla. Sama ada yang disembah ataupun yang ditaati ataupun yang diikuti. Jadi kalau kita taat pada sesuatu, kalau kita menyembah selain Allah Ta'ala, maka kita telah melampaui batas Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mentaati seseorang sampai melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka dia pun taghut. Maka perbuatan itu perbuatan taghut. Maka orang itu pun orang yang taghut.
Yang ketiga, au matbu', ataupun yang diikuti, diikut seseorang sehingga melampaui batas Allah Azza wa Jalla. Maka yang diikuti itu tagut. Yang mengikuti itu pun tagut. Jadi tagut ni senang kata apa yang disembah selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, faman yakfur bi tagut. Jadi siapa yang kufur kepada tagut. Kufur ni maksudnya apa? Kufur ni ingkar lah. Ingkar, tolak, tak taat, reject. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata faman yakfur wa faman yakfur bi tagut. Jadi siapa yang kufur dengan tagut, menolak tagut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nampak? Nampak tak kat situ tuan-tuan? Rukun nafi dan isbat kat situ. Faman yakfur bi tagut, rukun nafi ke rukun isbat? Rukun nafi. Dia kena tolak. Nafi ni dia kena tolak. Dia kena reject. Dia kena engkar. Selain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain pada Allah ta'ala. Jadi, faman yakfur bittagut. Itu rukun an-nafi. Wa yu'min billah. Dan beriman kepada Allah. Itu rukun apa? Rukun isbat. Jadi, ada tak rukun nafi dan isbat dalam Quran? Ada. Maka kata Allah ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat, tidak putus. Al-urwatul wuthqa ila kalimah la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa ila al-Islam. Jadi barang siapa yang buat apa tadi? Dua rukun ini, menafikan dan isbat, maka dia ialah orang yang telah berpegang dengan sungguh-sungguh dengan tali la ilaha illallah. Itu maksudnya urwatul wuthqa, lam fisam laha, dia tidak akan terputus, tidak akan berpisah. Wallahu sami'un alim. Maka Allah Ta'ala mendengar lagi maha mengetahui. Jelas tak tuan-tuan? Ada rukun kat situ? Dua rukun tadi. Naam. Kemudian ayat seterusnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَلَقَدْ مَكَسَ سُبُهْنَا بَعَثْنَا كَمِ تَلَأُتُسْكَنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Pada setiap umat ada seorang rasul. Itu umat-umat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Itu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu umat pun. Umat di sini maksudnya apa? Sekelompok manusia yang tinggal dalam satu tempat ataupun zaman ataupun waktu ataupun generasi ummah. Jadi walaqad ba'athna fi kulli ummatin, pada setiap umat seorang rasul. Rasul ni diajak apa? Apakah tugas utama rasul ini? Ani abudullah, beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut tagut. Tengok situ. Sembahlah Allah ni rukun nafi ke rukun isbat? Rukun isbat. Wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Ni rukun apa? Rukun nafi. Nah. Sekali lagi, dalam Al-Quran ada rukun nafi dan isbat. Jadi tidak benarlah dakwaan sebahagian manusia yang mengatakan bahawa rukun nafi dan isbat ni tidak datang dalam Quran dan hadis. Bahkan dia kata itu rekaan kelompok-kelompok tertentu yang menamakan diri mereka dengan ahlul hadis ataupun salafiyah ataupun yang seumpama dengannya. Maka mereka ini telah melakukan kedustaan yang sangat besar ke atas salafiyah, ke atas akidah salaf, ke atas golongan yang menegakkan akidah tauhid. Apa kita kata, ada tak hujah, ada tak dalil bagi rukun nafi dan isbat? Ada. Faman ya'budullah rukun isbat, wajtanibut tagut rukun nafi. Lalu Allah Ta'ala sambung, faminhum man hadallah, kemudian di antara mereka diberi petunjuk oleh Allah, wa haq wa minhum man haqqat alaihi dhalalah,
dan di antara pula ada yang mereka ada pula dan ada pula di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Apa pengajaran kat sini? Iaitu siapa yang tidak menolak tawud, maka dia dalam kesesatan. Jadi dalam Islam mudah, ada sesat, ada lurus, ada sesat, ada tak sesat. Maka janganlah kita terpengaruh dengan sebagian orang kata kita ni tak boleh tentukan orang ni sesat ataupun tak sesat. Hanyalah Allah Ta'ala sahaja yang yang boleh tentukan. Ha, ini adalah ucapan yang batil. Apa dia kata apa dia? Apa dia, dia cakap apa? Dia kata kita tak boleh kata orang sesat. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh kata orang tu sesat. Who are you? Who you are ke who are you? Who are you? Who are you to judge? Siapakah kamu nak judge, nak menghukum orang ni sesat ataupun tak sesat? Nah, dia kata ayat macam tu. Lalu dia kata pula, dia kata adakah? Dia kata pula macam ni. Dia kata kunci syurga tu kamu nak pegang ke kamu duk kata orang sesat ni? Nampak tak? Ini biasanya dia punya syubhat. Kalau yang orang putih pula dia cakap don't play God. Don't play God lah, dia kata. You want to, kau nak tetapkan masuk syurga tak masuk syurga, kau kata ni sesat tak sesat. Yang lagi teruk lagi dia kata korang je lah yang betul. Syurga untuk korang je lah, dia kata. Orang lain semua sesat, dia kata. Tak, kita kata barakallahu fikum. Sesat itu apabila kita kata sesuatu itu sesat, apabila Al-Quran dan Sunnah kata dia sesat. Kita ulang sekali lagi. Ahli Sunnah kata sesat perkara yang Al-Quran dan Sunnah kata sesat. Apa yang Quran dan Hadis kata benda itu sesat, maka kita kata dia sesat. Kita bukan mujamalah, kita tak buat apa nak menjaga hati-hati manusia. Kita bukannya tujuan kita guru-guru ni untuk mencari redha manusia. Kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cakap apa yang Quran dan Hadis kata sesat, maka dia sesat. Bukan daripada saya, bukan daripada Syekh Fulan, bukan daripada Imam Fulan. Dia datang daripada Quran dan Hadis Nabi. Jadi apa Quran dengan Hadis kata sesat, dia sesat tak? Naam dia sesat. Baik. Jadi barakallahu fikum. Jadi kat sini wajtanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihim dalalah. Dan antara mereka juga yang telah tetap bagi mereka kesesatan. Fasiru fil ard, maka jalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka fanzuru, maka lihatlah bagaimanakah akibat bagi orang yang mendustakan Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang menyembah tagut, dia telah mendustakan Rasul. Walaupun pada zahirnya dia nampak macam dia telah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni, siapa yang tidak meninggalkan tagut, tidak meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, bertawakal kepada makhluk, bertawassul kepada makhluk, meminta syafaat daripada makhluk, berdoa kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk, al-khawf, ketakutan dia, takut ibadah itu ditujukan kepada makhluk, ar-raja, pengharapan yang sebenar ditujukan kepada makhluk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sesat tak? Maka kita kata dia sesat. Nampak tak? Kalau kita kata dia telah mendustakan Rasul tak? Ya, dia mendustakan Rasul. Dia mendustakan Rasul. Dari mana petangnya pula ustaz dia mendustakan Rasul? Dia sembahyang tu, kuat sembahyang. Tak, dia mendustakan satu tugas, satu perkara. Dia menolak satu daripada sunnah Nabi SAW. Menolak satu daripada hukum Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dia telah mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak semestinya dia kena mendustakan keseluruhan daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dia dustakan satu perkara sahaja, dia menolak satu perkara sahaja, dustakan satu perkara, maka dia telah kufur kepada Allah Taala.
Dan di antara perkara yang fundamental sekali yang mesti dipercayai oleh seorang mukmin, iaitu dia kena kufur dengan tagut. Jadi bila kita faham rukun nafi dan isbat ini, maka kita kena faham juga bahawa menjadi seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan ialah bukan semata-mata dia beribadah kepada Allah Taala. Bukan. Yang paling penting sekali adalah apakah dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang itu yang perlu kita tanya. Apakah dia meninggalkan perbuatan beribadah kepada selain Allah Ta'ala, dia tak tinggalkan. Bersama-sama disembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sah tak? Tak. Allah Ta'ala kata, فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Jelas tak tuan-tuan? Naam. Ayat yang kita baca ni ada faedah lain lah yang tak terkait dengan bab. Tapi penting untuk saya sebutkan di sini. Itu ramai daripada kalangan kita. Apabila diberitahu kepada mereka bahawa umat Islam dilarang untuk pergi ke negara kafir. Pergi ke negara kafir, iaitu bila dikatakan tidak boleh kita melancong ke negara kafir atau tidak boleh kita pergi musafir ke negara kafir tanpa sebab. Tanpa sebab yang syar'i. Mana boleh kita melancong ke negara kafir tanpa sebab yang syar'i. Kemudian hadis Nabi SAW, dia berkata, aku berlepas diri daripada orang mukmin yang mukim di antara orang-orang kafir dan tinggal di antara orang kafir. Jadi menziarahi negara kafir ini dilarang. Tapi ada sebahagian daripada umat Islam, bahkan sebahagian daripada orang yang belajar sunnah juga, dia kata, ustaz, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasiru fil ard, ayat yang kita sedang baca ni bahagian akhir itu, fasiru fil ard, maka jalanlah di muka bumi Allah Taala. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lihatlah bagaimanakah balasannya, akibatnya bagi orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Dia kata alasan ni Allah Ta'ala suruh berjalan di muka bumi. Allah Ta'ala suruh berjalan di muka bumi. Jadi kita jalan di muka bumi hatta negara kafir. Allah Ta'ala tak spesifikkan muka bumi mana. Maka apa jawapan kita? Barakallahu fikum. Pertama kali kita kata, kamu, dalil kamu tu sahih. Dalil kamu tu ayat Al-Quran. Tapi cara kamu berdalil itu salah. Kerana sesuatu masalah itu, kita tak boleh buat kesimpulan, melainkan kalau kita telah mengumpulkan semua hadis-hadis dan juga ayat Quran dalam satu bab. Atau ayat Quran dan hadis-hadis dalam satu bab. Kita tak boleh kita kata fasiru fil ardi thumma anzuru kaifa kana fanzuru, berjalanlah muka bumi, maksud jalanlah hatta muka bumi kafir. Tak boleh. Kita kena gabung juga dengan hadis-hadis ayat-ayat Quran yang lain. Bila kita gabung, kita kata maksud jalanlah muka bumi ni mana-mana, asalkan jangan jalan ke negeri kafir. Itu maksudnya. Melainkan dengan syarat tertentu seperti berdakwah, seperti menimba ilmu, seperti buat bisnes. Tapi yang ni harus hukumnya. Nah, jadi kalau nak pergi kena ada teman. Mesti ada sahabat, mesti ada adik-beradik. Supaya terjaga diri ni. Yang kedua, kalau nak pergi boleh juga. Kalau tadi tu ada sahabat adik-beradik tu, nanti kalau wanita. Kalau nak pergi juga dengan tujuan nak menuntut ilmu yang tidak menyebabkan mudarat pada agamanya. Nanti dia pergi ke negara kafir, kalau dia balik dia bawa sekali budaya-budaya kufar.
Jadi ayat ni tak boleh kita kata dalil sebagai menghalalkan perbuatan pergi melancung ke negara kafir. Okey, wallahu ta'ala alam bisawab. Tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, maka habislah syarat rukun kalimah la ilaha illallah. Itu mesti ada nafi dan mesti ada isbat. Dia sambung pula, seterusnya pula, kesyirikan dan bahaya-bahaya. Lepas kita dah kenal tauhid, maka kita kena kenal syirik. Kita kena kenal lawannya. Tak cukup kita hanya kenal tauhid. Kita kena kenal lawan kepada tauhid, iaitu syirik. Kata pada Arab, ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Sesungguhnya dengan membawakan lawan kepada sesuatu, dia menzahirkan kecantikannya. Kata Batara apa dia? Al-diddu yudhiru husnahu al-didd. Maksudnya dengan kita bawakan lawan sesuatu, maka kita akan nampak kecantikan. Contohnya, orang itu cantik, tapi kita tak bawakan benda tu, benda yang buruk. Kita tak pernah tengok benda yang buruk. Kita akan appreciate tak benda cantik tu? Tak. Bila ada benda yang buruk, orang kata, ya Allah, buruknya benda tu. Maka kita akan appreciate benda yang kita ada. Kita akan menghargai apa yang kita ada. Makinnya kata pepatah Arab, dengan membawakan lawannya, kita akan jelas sesuatu keadaan. Begitu juga dengan bawa lawan, kita akan lebih faham. Kita akan lebih memahami satu perkara. Dan kalau kita bawa lawan dia, kalau kita kata, apa maksud sakit, apa maksud tidak sakit, apa maksud sihat? Sihat tu tak sakit. Kita bawa lawan dia. Sakit tu apa? Sakit tu macam ni, sekian. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ini. Okay? Maka kita jelaskan sihat itu dengan membawa lawannya. Dengan bawa maksud sakit. Lepas tu kita kena belajar lawan sesuatu. Lawan tauhid ialah syirik. Sebab itulah Umar Al-Khattab. Dan bila kita belajar benda yang baik saja, tapi tak tahu perkara yang membatalkan, yang merosakkan, kesyirikan, maka kita akan terjatuh dalam kesyirikan tu dengan sangkaan bahawa dia ada tauhid. Sebab itulah kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yanqudhu ural Islam min rajulin urwatan. Akan terhilang, akan tercabutlah tali iman daripada seseorang itu, satu tali akan tercabut. Satu demi satu akan tercabut. Bila masa, kata Nabi, kata para sahabat Rasulullah, bukan Rasulullah, Umar Al-Khattab kata, إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةِ. Bila dia membesar dalam Islam, dia membesar dengan belajar tauhid, tetapi dia tidak tahu apakah dia amalan jahiliyah. Walam ya'rifil jahiliyah. Dia tak tahu lawan kepada tauhid. Masalah tak? Masalah. Kata Umar Al-Khattab, akan tercabut tali Islam satu persatu. Dia nasya'a fi Islam walam ya'rifil jahiliyah. Akan tercabut tali tauhid dia. Bila dia tahu tauhid tapi tak tahu apakah dia syirik. Naam. Akan tercabut tali Islamnya bila dia tahu pasal Islam tapi tak tahu pasal perkara membatalkan keislaman. Sebagaimana kalau orang yang salat tapi dia tak, dia belajar pasal salat, belajar pasal wuduk. Lebih senang. Dia belajar pasal wuduk, tetapi kemudian dia tak belajar perkara yang membatalkan wuduk. Boleh tak tuan-tuan? Maka jawapannya tak boleh. Maka dia akan melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam keadaan dia tak tahu, dia tak sedar. Bahawa perkara tersebut akan menyebabkan solatnya tidak sah. Itu penting untuk kita tahu tauhid dan kemudian kita tahu syirik. Kita tahu tauhid dan kita tahu berkenaan dengan syirik. Nah, syirik tu apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum kita huraikan lagi, syirik tu apa dia? Dalam buku ni Ustaz Yazid hafizahullah, lepas dia cerita tauhid,
kan, dia tak perincikan apakah dia maksud syirik. Okay, dia belum memperincikan, tak perincikan dengan dengan Quran terperinci. Mungkin sebabkan di buku ini adalah untuk orang yang awam, maka beliau tak perincikan. Syirik ini kita kata dari segi bahasanya, menjadikan sekutu, menjadikan sesuatu tu dia ada sekutu, ada partner. Okay. Namun dari segi bahasa, dari segi syarak, dari segi syarak, okey, iaitu kita memalingkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Saya ulang sekali lagi. Maksud syirik, atau kita kata menjadi, atau kita kata lebih, ayat lebih senang, maksud syirik adalah menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu pada perkara yang hanya khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang sekali lagi, syirik itu adalah menjadikan bagi Allah Ta'ala, kita buat atau kita jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang hanya khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak ulang kali ketiga supaya kita dapat. Syirik itu apa dia? Menjadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sekutu, ada partner, ada geng. Okey. Pada perkara yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Saya bagi contoh. Okey. Yayasan Taklim lah. Hak menentukan bangunan tiga tingkat ke, keempat tingkat ke, dua tingkat ke, hak siapa? Jadi hak pengasas atau pemilik Yayasan Taklim lah. Tuan Haji Arif lah. Okay. Katakanlah ada salah seorang daripada staffnya, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, buat semak. Saya nak buat Yayasan Taklim ni 5 tingkat. Boleh tak?" Saya kata, "Boleh. Buatlah. Ini saya luluskan." Maka kita kata, orang yang meminta tadi tu telah menjadikan pemilik Yayasan Taklim ni, Tuan Haji Arif ni, sebagai apa? Jadikan baginya sekutu. Jadikan saya ni sekutu dengan dia dalam bab pentadbiran dan pemilikan Yayasan Taklim. Mana boleh? Sebab dia pemilik sebenar. Maka dia akan marah, dia akan murka. Kata, "Yang kamu, kau ni pergi minta izin kat dia, pasal dia bukan pemilik. Dia hanya guru kat sini. Dia hanya penceramah. Bukan hak dia untuk menentukan ada 3 kipas ke 4 kipas ke 5 aircon ke 6 aircon ke. Aku bos ni." Nampak tak? Dia marah tak? Dia marah. Dia akan murka tak? Dia akan murka. Jangan cakap dia bukan pemilik sebenar. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada perkara yang menjadi khusus milik dia, yang tak boleh dilanggar dan dikongsikan dengan yang lain. Apabila kamu kongsikan benda tersebut bersama dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan murka padanya. Dan itu yang dinamakan syirik. Jelas tak? Timbul soalan pula yang satu lagi. Habis itu Ustaz, apakah dia perkara-perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawab kita adalah ketiga-tiga tauhid yang kita belajar sebelum ini. Tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' was-sifat. Apakah hak Allah Ta'ala yang pertama? Iaitu hak rububiyah dipanggil. Hakur rububiyah, hak rububiyah Allah Ta'ala. Iaitu hanya Allah Ta'ala mencipta, mentadbir dan pemilik mutlak alam ini. Tiga ni. Jadi barang siapa yang menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala
ada sekutu pada ketiga-tiga perkara yang kita sebutkan tadi, maka tak syak lagi. Ha? Kan? Maksudnya, kalau dia mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ketiga-tiga perkara tadi, iaitu dalam penciptaan, pentadbiran, pemilikan, maka telah mentauhidkan Allah. Maka kalau dijadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu pada pentadbiran, penciptaan dan pemilikan, maka dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala dalam bab ar-rububiyah. Apakah hak Allah Ta'ala kedua, iaitu hak al-asma' was-sifat? Tauhid asma' was-sifat iaitu hanya Allah Ta'ala saja pemilik nama-nama yang maha indah, asma'ul husna, dan juga pemilik sifat-sifat yang maha mulia. Barang siapa yang menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu pada asma'ul husna dan juga pada sifat-sifat yang maha mulia, maha indah, maha sempurna, dia kata ada makhluk lain yang sifat macam tu, maka dia telah menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekutu syiriknya dalam bab apa? Dalam bab al-asma' was-sifat. Dan yang ketiga, barang siapa hak apa? Hak hakul ibadah, hak untuk diibadahi, hak untuk dia sahaja disembah. Dia panggil hakul uluhiyah, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang layak untuk diibadahi. Maka tak layak untuk kita menjadikan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita memindahkannya, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka kita kata inilah dia ketiga-tiga hak Allah Ta'ala, hak mutlak Allah. Dia patah balik pada maksud syirik tadi apa dia? Menjadikan perkara-perkara, menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu, ada partner dalam perkara-perkara yang menjadi khas milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah perkara yang khas milik Allah Ta'ala itu? Ketiga, pertama tadi hak ar-rububiyah, yang kedua hak al-asma' was-sifat, yang ketiga haqqul uluhiyah, hak peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tiga-tiga ni. Dah faham dah syirik tuan? Nah. Jadi, dan dalam ketiga-tiga bentuk kesyirikan tadi, menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu dalam rububiyahnya, asma' sifatnya dan uluhiyahnya, yang paling teruk sekali antara tiga-tiga tu yang terakhir, iaitu haqqul ibadah, hak beribadah hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Al-Syeikh kat sini, Al-Fadhil Ustaz kata, jika bentuk-bentuk, kita baca, jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan dipalingkan dari Allah atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada selainnya, maka ini yang disebutkan dengan kesyirikan. Kesyirik. Tapi kalau kita tengok takrifan ini, Al-Fadhil Ustaz Yazid, dia mengkhususkan syirik ini dalam bab apa? Tuan-tuan, jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan dipalingkan dari Allah, ibadah yang dipalingkan dari Allah, maka jadi syirik. Maka Al-Fadhil Ustaz Yazid sini dia khususkan, dia telah mengkhususkan masalah syirik dalam masalah apa? Syirik dalam al-uluhiyah, syirik dalam bab ibadah. Ha, tadi kita kata syirik dalam al-rububiyah apa dia? Jadikan Allah Ta'ala ada sekutu dalam bab mencipta, mentadbir dan memiliki alam. Itu hak asma' sifat pula, menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu, mensyirikkan Allah dalam asma' sifat pula, dia kata ada makhluk lain yang sama sifat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha. Jadi ingat ketiga-tiga ni. Ingat tiga tauhid, ingatlah tiga syirik. Sebab dia lawan. Nah, Al-Fatih Ustaz Aziz sini dia khususkan kepada tauhid ibadah. Kenapa tuan-tuan? Kerana tauhid ar-rububiyah. Semua orang yang beragama, dia akan menafikan, dia akan lawan golongan yang menolak rububiyah Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita tengok, Kristian pun dia lawan atheist juga. Okay. Saya pernah tengok satu video dalam YouTube. Satu orang ni dia pergi interview semua profesor-profesor dekat universiti. Dia kata ada Tuhan tak? Ataupun pelajar-pelajar universiti. Dia kata awak apa atheist? Saya atheist, saya tak percaya Tuhan. Lalu dia tanya, kalaulah kamu ada pegang buku di tangan kamu kan? Orang putih ni bagus ni pula, dia bila dia berjalan ke naik bas ke, dia sentiasa ada buku, novel ke apa. Lalu dia pun bawa buku juga. Dia bawa buku yang banyak color-color cantik-cantik ni. Dia pun datang, nah boleh tengok tak buku ni? Dia pun, orang yang tu pun tengok.
Dia kata, apa pendapat kamu kalau kalau saya katakan gambar-gambar dalam buku ini semua disusun secara tak sengaja? Maksudnya, tiba-tiba dia jadikan sendiri. Buku yang cantik, yang bagus ni dijadikan sendiri. Susunan gambarnya. Maka orang etis tu kata, nonsense, mana boleh? Mana boleh dia tak disusun, tak didesain dengan baik? Baik buku ni cantik, elok. Maka dia kata, dia tanya balik yang si penanya tadi. Dia kata, kamu percaya tak dalam badan kita ada satu, ada DNA? DNA tahu tak? Apa itu DNA? DNA itu ialah satu kod yang mana dia menyimpan semua history keluarga kita. Lepas tu kalau tengok hidung saya macam hidung bapak saya. Hidung bapak saya tengok dekat atuk dia macam hidung atuk saya. Atau opah saya. Dan sepupu-sepupu sepapat saya semua, biasanya hidung lebih kurang macam ni juga. Tapi siapa yang dapat genetik atuk saya, muka dia macam muka Pakistan sikit, muka macam Arab sikit. Memang dia ada darah sana. Jadi barakallahu fikum, dia kata dalam DNA tu ada tak? Ada. Hatta suara kita pun, kadang-kadang suara kita hampir dengan suara ayah kita. Cara jalan kita pun macam ayah kita. Riak wajah pun kadang-kadang macam ayah kita. Kadang-kadang cara tidur pun, macam tu anak saya tidur, sebiji macam isteri saya tidur. Gaya dia tu. Kita mana datang ni? Daripada DNA. DNA tu datang daripada mana? Yang tu dalam badan dia, yang tu satu yang menyimpan maklumat-maklumat tertentu. Lalu orang yang bertanya kepada profesor yang apa tadi? Ya, etis tadi. Kamu percaya tak DNA ni terjadi dengan sendiri? Tidak disusun. Dengan benda tu menyebabkan manusia terjadi. Dan manusia pun jadi dengan cantik, elok. Itu baru DNA manusia. DNA ni ada pada semua makhluk. Ada pada pokok, ada pada binatang, ada pada kucing, ada pada... So, waktu kalau kalau ikan, dia lahirkan anak dia sama rupa ikan. Dia tak ada anak tiba-tiba lahir anak rimau, tak ada. Anak jos, ikan toman keluar anak jos, takkan. Sebab dia akan pakai, dia ada DNA dalam tu yang menyambung dia punya keturunannya. Kita tanya balik, adakah DNA tu jadi dengan sendiri? Kata orang yang bertanya tadi, tidak. Dan ramai dia tanya. Bila saya tengok video tu, kata, wih, bagusnya video ni. Bagusnya video ni. Maksudnya, dia betul-betul menunjukkan bahawa ada Tuhan yang menciptakan alam, yang menentukan urusan alam. Tapi bila saya kaji-kaji balik, rupanya yang buat itu adalah Kristian punya video. Kristian punya video. Subhanallah. Video itu milik gereja. Tapi hujah dia sama macam Islam. Lepas itulah kita kata, dalam bab rububiyah ni, Islam, Yahudi, Kristian, semua sama. Bahawa Allah Ta'ala pencipta pentadbir alam. Dia dah start ada masalah bila bab asma' wa sifat. Okay. Dan kemuncak masalah ni adalah dalam masalah tauhidul ibadah. Kerana tauhidul ibadah ni, hatta orang yang solat pun boleh melakukan kesyirikan dalam masalah ibadah. Hatta orang yang melakukan umrah banyak kali pun, dia boleh terjerumus jatuh dalam lembah kesyirikan dalam bab ibadah. Tak percaya tuan-tuan pergi Madinah, betapa ramai orang yang berdoa menghadap ke kubur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aghisna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bantulah kami ya Rasulullah. Nangis-nangis pun ada. Bahkan saya pernah tengok depan mata kepala saya sendiri dekat Madinah, orang satu kelompok, tak tahu wallahu alam, pakai semua pakai serba hijau sama aja, mereka sujud. Kalau yang ni katakanlah ke arah depan tu ialah depan saya ni ialah kubur Rasulullah, makam Rasulullah. Di sebelah kiri saya kiblat. Diorang ni bukan sujud ke arah kiblat. Dia sujud ke arah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mereka sedang melakukan umrah, baru lepas melakukan umrah maksudnya. Patutlah Al-Fadhil Said Yazid hafizahullah taala, dia telah mengkhususkan kesyirikan dalam bab ibadah kerana dahsyatnya syubhat atau dahsyatnya syirik dalam bab ibadah ni, sehinggakan orang yang beragama pun terjatuh dalam bab ni. Yang bab syirik rububiyah ni orang-orang etis saja. Tapi bila masuk dalam bab ibadah ni, hatta orang yang beribadah, hatta orang yang solat sekalipun, mereka terjatuh dalam bab syirikul ibadah.
Mari kita tengok kat sini Al-Fadhil Ustaz Yazid. Jadi syirik ni sangat bahaya. Kejap lagi kita akan tengok kat sini. Lepas ni. Okey. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebahagian kaum muslimin, antaranya meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat bahaya kepada kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai yang lainnya, bernazar dan menyembelih haiwan untuk mereka. Ha, ini dan masih banyak dan telah masuk ke negara kita dan telah tersebar. Ha? Terus sekali di negeri-negeri yang subur padanya ajaran-ajaran ini. Seperti Kelantan, seperti Kedah, seperti Selangor, Negeri Sembilan, seperti Melaka. Nah, suburnya ajaran-ajaran begini. Ya, yang mengajak orang supaya beribadah di kuburan. Bahkan ada setengah-setengah tu pelajar yang belajar di Mesir, contohnya Universiti Al-Azhar. Ada pelajar yang duduk belajar kat Universiti Al-Azhar. Tentu. Saya terang, saya cerita kat sini lah. Biarlah live pun live. Cerita. Ada sebagian belajar di Universiti Al-Azhar. Tetapi terpengaruh dengan ajaran ini. Apa contohnya? Dia kata bila nak peperiksaan bahasa Arab, mereka akan pergi kubur, pergi kuburan wali-wali atau kuburan imam-imam yang pakar dalam bahasa Arab. Bila nak periksa fiqh, dia pun akan pergi ke kubur Imam Syafi'i. Bila nak periksa bahasa Arab, dia akan pergi ke kubur fulan, ke kubur Allan, dan minta hajat di situ, berdoa di situ. Bahkan ada sebahagiannya ulang kaji kitab pun dekat situ juga. Satu video Syekh Al-Arifi di interview ni kat Yaman pula. Seorang budak yang sedang mengulang kaji pelajarannya di kuburan, di kubur wali. Dia tanya balik, kenapa kamu belajar di sini? Dia kata, kat sini ada barakah. Ha? Kini Syekh kata, kalau kamu ulang kaji di masjid dan kamu ulang kaji di sini, mana lebih afdal? Budak tu kata, dua-dua sekali. Tak, saya tak kata adakah kedua-duanya afdal. Saya tanya, manakah lebih afdal? Apa jawapan budak tu? Dia kata, kalau ikut husnuzan saya, kubur lagi afdal. Allahu Akbar. Mula Syekh Arifi tanya balik pada dia, siapakah yang mengajarkan kamu perkara ini? Adakah kamu di Indonesia atau sini? Di sini? Kata kat sini, guru-guru di sini. Dan juga di Indonesia dahulu. Di Indonesia pula. Ha, nah. Nampak tak? Dia meminta hajat-hajat di kuburan, di para wali. Sebagian ni pula di Malaysia ni berlaku. Seorang Habib yang terkenal ni selalu keluar televisyen. Dia pergi kat kubur. Lalu dia kata, anta matlabi. Kau lah tempat mintaan. Dia kata, wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai syekh fulan, kami mengharapkan kepada kamu sekian dan sekian. Ha. Dia minta hajat. Ya, anta matlabi. Dia kata, kau lah tempat kami meminta. Bahkan guru-guru mereka seperti Tarikat Naqsyabandiyah yang famous juga di Malaysia ini. Dan sebahagiannya dia datang ke kubur Habib Nuh di Singapura. Dia, wahai Habib Nuh, kami datang daripada jauh. Bersama kami ada seorang syekh. Habib juga. Kami datang dari jauh ni untuk mengharapkan agar engkau menyampaikan hajat kami kepada Allah. Nampak tak? Kalau kau jadikan, kau minta lah supaya kami ini bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatanmu wahai wali fulan dan fulan. Ini bentuk kesyirikan. Kenapa tuan-tuan, kalau kita tanya kenapa syirik? Sebab dia memohon kepada selain Allah azza wa jalla. Kalau kata mereka memohon agar dia diberi kedekatan kepada Allah melalui wali-wali ini. Maka ini perbuatan syirik tuan-tuan. Naam. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun. Ini banyak juga. Paranormal, tukang sihir, orang pintar. Maksudnya orang pintar buat dia musyawirin. Dia buat benda-benda khurafat. Tukang ramal dan yang sepertinya dia minta perlindungan kepada jin. Banyak. Akhir baru-baru ni ada orang jumpa bomoh. Bomoh ni senangnya. Bomoh ni dia melakukan jampi-jampi rukyah-rukyah yang tak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat benda syirik dan khurafat. Ha, macam ni kalau motor tu kalau rosak letak tulis nombor 8884 macam tu lah, apa tah nombor. Anda pun tak ingat. Adakah orang bila ditimpa musibah kita ajarkan tulis nombor tertentu pada kenderaan? Tak, kita ajarkan doa.
Nah. Jumpa pula tukang tilik, tukang tilik ni bila ada masalah. Rotok bomoh bila ada masalah. Lalu minta pula dikhabarkan tentang manakah benda sekian, manakah benda sekian. Tok bomoh tu beritahulah sekian, sekian, sekian. Ini Nabi kata dalam hadis sahih, "Man atakahilan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzal 'ala Muhammad." Maka barang siapa mendatangi tukang tilik bomoh-bomoh, fasaddaqahu bima yaqul, kalau membenarkan ucapan dia, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad, dia telah kufur dengan perkara yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh lain. Yang kedua, ini banyak lagi. Tapi saya asyik sebut yang famous. Yang ketiga, mempercayai azimat, tongkat, keris, tangkal, susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan lain-lainnya. Ini banyak lagi lah. Percaya busut puaka, percaya pokok keramat, percaya cincin keramat, percaya tanda-tanda sekalian. Naam. Dan kita sangka pada zaman sekarang ini, zaman moden ini tak ada. Rupanya penuh tuan-tuan rahimakumullah. Restoran-restoran tu, ada restoran kat Taman Tun. Ini orang yang sentaklim. Ya. Ada satu lebar restoran kat Taman, saya tak nak sebut. Kami pergi makan, tak sedar. Bila nak bayar tu, nampak dekat kaunter tu, atas tu penuh dengan abjad-abjad, dengan azimat-azimat tangkal-tangkal. Kita kata kat dia, kenapa pakai tangkal? Dia kata, ini bos lah, bos yang suruh. Jadi saya tak berani nak buang. Kata, buang. Bos saya tak, ini milik bos, tak berani nak buang. Kemudian saya hubungi bos dan kita kata nasihatkan dengan cara yang baik dan sebagainya. Memang dia kata dia tak tahu benda itu salah, dengan itu macam ayat Quran biasa. So apa sebab benda itu antulis ayat Al-Quran. Wallahu alam, kita terima je lah dia punya uzur, dia alasan dia. Tapi ini termasuk daripada syirik. Nabi kata, "Man ta'allaqa tamimata faqad asyraka." Barang siapa menggantung tangkal-tangkal, maka dia telah menyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nombor 4, mempercayai dan menggunakan jampi-jampi, pelet-pelet, guna-guna dan lain-lain. Ini lagi masyarakat, terutama sekali masyarakat Indonesia lah, masih lagi nak ngorak orang pakai jampi. Dan sumpah mendengarnya. Kata Syekh lagi, syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Maksudnya syirik dosa paling besar sekali. Syirik adalah larangan Allah taala yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Syirik merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Syirik itu bentuk mu'anadah, bentuk kedekilan menentang Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga adalah syarrum mahdhun, kata Syekh Saleh Sindi. Ini adalah kejahatan yang pure. Kejahatan. So apa tuan-tuan rahimakumullah? Kalau benda-benda nafsu, syahwat, yang contohnya macam berzina, dia ada unsur syahwat kat situ. Yang menarik dia untuk nak buat, dia ada urge syahwat nak buat. Betul tak? Harta, dia ada urge syahwat nak buat. Orang yang apa dia, yang rasuah, cetak apa, merompak, apa semua cetak rompak dan sumpah dengan dia, ada syahwat kat situ. Tapi syirik ni apa syahwat dia? Apa syahwat syirik? Jadi dia adalah kejahatan, semata-mata kejahatan. Dia bertentangan dengan akal. Kalau dia kata syahwat akal, tidak. Syirik adalah perkara yang paling bertentangan dengan akal sekali. Lihat orang yang paling bijak sekalipun, dia boleh sembah lembu. Lepas kata Syekh Salih sendiri, syirik ini buruk sampai dia syarrun mahdud. Syirik ini buruk kerana dia mu'adadah, kerana dia memang menentang Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini buruk sebab dia merendah-rendahkan hak Allah, melanggar hak Allah yang paling utama sekali. Yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Haqqullah 'alal 'abid. Kalau orang tanya kenapa dia teruk, sebab dia melanggar hak Allah. Rahimakumullah. Kalau ada seorang perempuan, seorang lelaki, dia ada isteri. Isteri dia ni seorang isteri yang sangat baik.
Isteri dia ni masakkan untuk suami dia. Isteri dia layan dia dengan baik. Isteri dia urut-urut. Dia bagi masak setiap-tiap hari. Yang mana tak bolehlah kita kata ini memang isteri idaman. Betul lah. Masak sedap. Saya ambil order lagi. Abang nak makan apa hari ni bang? Abang order dia. Chicken chop. Saya buat chicken chop. Nak masak tom yum. Saya buat tom yum. Lepas rumah, sebalik rumah dia layan. Cakap lemah lembut. Berhias. Cantik. Apa semua. Perfect lah tu. Tapi bila suami dia pergi keluar kerja siang, dia pergi tidur dengan lelaki lain. Dia pergi tidur dengan lelaki lain. Saya tanya soalan. Saya tanya, wahai lelaki-lelaki sekalian, adakah anda marah ataupun tak marah? Takdirlah orang yang berakal yang kata, saya tak marah. Bagi saya, okey je. Tak. Maka dia akan marah. Ghirah dia akan marah. Lelaki yang ada, yang bukan the youth, dia akan marah. Lelaki sejati, dia akan marah. Bila orang kata, kenapa kamu tidur dengan lelaki tadi? Lelaki tu bukan suami kamu. Dia kata, abang, bukankah saya dah layan abang yang terbaik? Ada tak orang yang lain, lain yang lain saya lebih baik, yang lain abang lebih baik daripada saya? Tak ada kan? Tak ada kan? So, kenapa nak marah saya? Tak, kamu telah langgar hak abang yang paling besar sekali. Hak suami yang paling besar adalah untuk dia tidak di, apa dia? Diduakan. Ini layak tak dia marah? Layak, satu. Itulah dia hak Allah. Sebab itulah Nabi hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi kata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kamu tahu tahu tak apa itu hak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tuntut daripada hambanya? Dan apa pula hak hambanya yang dia boleh tuntut daripada Allah Ta'ala? Mu'adz bin Jabal kata, Allah wa Rasuluhu A'lam. Berkata Nabi SAW, hak Allah, hakullahi alal abid, hak Allah Ta'ala ke atas hambanya, an ta'buduhu wa la tusyiku bi syai'a. Entah tuan-tuan ibu saya call dia. Nah. Jadi dia telah melanggar hak Allah Ta'ala yang paling utama sekali. Itu untuk ibadah. Syirik itu merendah-rendahkan, ialah melanggar tujuan utama manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dia langgar tujuan utama diciptakan. Dia buat benda-benda lain walaupun dia baik. Saya bagi kias tuan-tuan, bagi tuan-tuan bagi faham. Nak bagi kias dia. Ini dia tauhid ni, dia kata ialah manusia ni diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia macam kalau katakanlah saya, katakanlah ni Yayasan Taklim lagi lah, semua Yayasan Taklim kan. Okey, pemilik Yayasan Taklim, kita katalah Puan Maznah lah. Ustaz Maznah kata, Ustaz Maznah kata, Ustaz, Ustaz diminta untuk bekerja kat sini, untuk mengajar. Saya mengambil Ustaz untuk mengajar. Maka saya pun datanglah. Saya datang ke Yayasan Taklim. Saya buat apa? Saya pergi cat Yayasan Taklim. Saya pergi hias. Saya pergi basuh tandas. Saya pergi apa lagi? Saya pergi lap meja, lap kursi apa semua, bagi berkilat. Saya bagi wangi betul lah. Saya buat gardening lagi apa semua. Tapi kelas saya tak masuk. Kelas saya tak hadir. Dan kelas tak wujud. Tak datang. Okey? Tuan-tuan rasa macam mana? Marah tak? Kami ambil ustaz untuk jadi guru. Kenapa ustaz pergi buat kerja lain? Kenapa ustaz pergi buat kerja, pergi mencuci pula? Itu dah ada orang dah. Itu kerja cleaner. Yang ustaz buat kerja ni buat besar. Masa kelas ustaz tak masuk. Dah 3-4 kali dah ustaz ponting kelas ni. Tak masuk. Bila orang tanya kenapa ustaz tak masuk? Sebab alasan ustaz, ustaz tengah basuh kereta Tuan Haji Arif, tengah buat gardening kat rumah bos. Ustaz tak di... Marah tak? Marah sebab apa? Itu bukan tugas hakiki kamu. Itu bukan tugas hakiki kamu. Kita pun cikgu sekolah, kita sekarang saya buka madrasah. Kita ada guru. Guru tak ada tugas hakiki. Tugas hakiki mengajar.
Atau kita tugas kita ambil tukang masak, tugas hakiki dia masak. Tapi rupanya dia tak masak, dia pergi sibuk orang lain, dia pergi main bola dengan budak-budak, dia pergi apa. Mari kita kata, mana makanan? Dah pukul 6:30 tak ada makanan. Oh, orang lain boleh masak. Saya nak main bola dengan budak-budak, saya nak latih mereka sukan, saya nak latih mereka main bola. Eh, kami ambil kamu sebagai tukang masak. Begitulah nak kiaskan tuan-tuan rahimahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tugas hakiki ialah mentauhidkan Allah. Kemudian ada tugas-tugas yang lain. Tugas lain itu buat baik, cakap sopan santun, tidak ganggu orang, tidak melakukan kezaliman pada orang lain. Ada tugas secondary, ada tugas yang lain-lain. Macam tu juga tuan-tuan rahimahumullah. Kita, tugas hakiki kita beribadah kepada Allah. Tugas hakiki tak buat, tugas lain dia buat, apa dia? Dia punya apa ni? Pemilik dia, majikan dia akan marah. Dan kias yang saya bawa ni bukannya rekaan. Datang dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis ini sahih, kata Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan juga disebut hadis ini dalam tafsir Mukathir. Iaitu Nabi kata, perumpamaan orang yang beri, yang orang yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala ni seumpama orang yang seorang lelaki dia ada duit emas. Kemudian dia beli seorang hamba. Dia beli seorang hamba, tujuan dia dengan duit dia sendiri, bukan share. Lalu dia katakan kepada hambanya, aku dah beli kamu ni, maka kamu lakukanlah tugas kamu sekian sekian dan sekian. Maka bila kamu dah buat kerja tu, hasil kerja tu bagi kat aku. Tetapi orang tersebut, dia dah kerja, hasilnya dia bagi kat orang lain. Maka telah bersalam, begitulah dia orang yang buat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta kamu, bagi makan kepada kamu, bagi rezeki kepada kamu, menghidupkan kamu, bagi kamu sekian dan sekian. Bila kamu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita kata yang kedua, melanggar tugas utama. Yang ketiga, syirik, merendah-rendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita ada, saya nak kiaskan juga. Tuan-tuan, kan kalau kita agung, kita negara kita ada agung. Kemudian kita sebagai rakyatnya, kita kata, oh Malaysia ni bukan kita ada agung ni. Kita ada, tak agung lah, sultan lah, sultan. Sultan lagi sensitif. Sultan satu negara, kata Sultan Selangor. Kita ambil orang lain sebagai sultan kat negara, sedangkan dia bukan sultan. Kita taat pada dia, kita agungkan dia. Bukankah itu satu penghinaan kepada sultan yang ada? Eh, penghinaan kepada sultan yang ada. Hatta ayah kita sekalipun lah. Kita, ayah kita ada kat sebelah ni. Lalu kita layan orang sebelah ni lebih daripada ayah kita. Lebih daripada ayah kita ni. Kita abaikan ayah kita. Bahkan lagi teruk lagi, ini bukan ayah saya. Ini ayah saya. Murka tak ayah saya? Ayah saya. Murka. Ini sebab dia satu penghinaan kepada orang tersebut. Kalau beginilah halnya, okay, bagi makhluk, maka Allah Ta'ala lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Matul A'la, Allah Ta'ala lebih layak untuk dimuliakan. Jadi inilah cukup empat ni antara sebab kenapa syirik ni dosa besar. Kemudian baru kita akan bincang nanti keburukan syirik dari segi akibat dia. Yang keempat ni ialah kenapa syirik tu ialah benda yang buruk. Pertama tadi apa dia? Dia melanggar hak Allah Ta'ala. Yang kedua, dia melanggar tujuan utama makhluk diciptakan. Yang ketiga, dia penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merendahkan Allah Ta'ala. Yang keempat, dia adalah kejahatan yang hakiki. Syarrun mahdhun. Kejahatan yang hakiki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti baru kita akan tengok apakah dia balasan dosa syirik. Okay. Dan kedahsyatan dosa syirik ini. Yang tadi kita sebab kenapa dosa syirik ini dosa yang paling besar. Okay, kita akan tengok nanti insyaAllah pada kuliah akan datang akibat-akibat kedahsyatan syirik ini dari segi balasan dia pula.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke Akhi Imran? Salam, hanya Allah yang memberi hidayah. Sahih. Jika dakwah kita tidak diterima, siapakah yang salah? Adakah sebab dakwah kita tidak berkesan? Bagaimana hendak mendapat hidayah? Oh, Masya Allah. Soalan ini ada tiga soalan dalam satu ayat. Dalam tiga ayat. Soalan pertama. Jika dakwah tidak diterima, siapakah yang salah? Jika dakwah kita tidak diterima, dia sama ada... Dia kembali kepada dua lah. Satu, sama ada si penyampainya tidak menyampaikannya dengan penyampaian yang betul. Okay. Si penyampai menyampaikannya dengan penyampaian yang tidak betul. Kita kata Ali bin Abi Talib, hadithun nas bima ya'arifun. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Kata Ali bin Abi Talib, kamu ucapkanlah pada orang ramai dengan ucapan yang mereka boleh senang faham. Mereka tahu. Jangan pakai ayat-ayat yang pelik-pelik. Jangan pakai kaedah-kaedah akal yang tak diajar oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Adakah kamu nak Allah dan Rasulnya itu didustakan? Juga firman Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu, maka bersikap lemah lembutlah kamu kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu ni keras, ghalidhal qalbi, lam faddu min hawlik, maka nasi mereka semua akan lari daripada kamu. Fa'afu anhum waswah, inna Allah yuhibbul muhsinin. Maka bersikap pemaaflah, wasfah. Dan let it go, inna Allah yuhibbul muhsinin. Adalah hadis Nabi SAW, Nabi kata, inna Allah yu'ti birrifqi ma lam yu'ti, tiba lupa pula. Allah Ta'ala tidak memberi dengan, maksudnya Allah Ta'ala memberi kejayaan kepada orang yang bersikap lemah lembut, apa yang tidak diberi kepada orang yang bersikap keras. Jadi boleh jadi salah tu ialah pada orang yang menyampaikan. Boleh jadi dan salah tu pada orang yang menerima tu. Dah bagi hujah, dah bagi dalil, dah lemah lembut. Tapi dia degil. Jadi salah mereka. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran juga. Dalam surah Fussilat. Okay. Allah Ta'ala kata, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Kan? Bila mereka itu diajak kepada wahyu Allah Ta'ala, maka mereka fastahabbul ama ala al-huda, mereka suka lagi al-ama, kegelapan ala al-huda. Jadi ada dua sisi kat situ. Jadi bagi sisi pendakwah, dia tak boleh kontrol hati orang lain, betul tak? Sisi pendakwah dia kena, dia sentiasa berusaha untuk macam mana aku nak sampaikan dengan cara yang terbaik. Itu yang dia boleh. Adapun dari sisi dia yang dia tu terima atau tidak, itu pada sisi dia pula. Dan betul hidayah milik Allah. Tapi kita ingat, Allah Ta'ala la yahdil qawmat zalimin. Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada golongan yang zalim. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kepada kadhib, orang yang dusta. Wala kafar, orang yang kuat menentang. Allah la yahdil qawmal fasiqin. Allah Ta'ala takkan bagi hidayah kepada orang yang fasik. Kata Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka menyimpang, Allah Ta'ala simpangkan hatinya. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala maha penyayang. Kalau Allah Ta'ala lihat pada hati hambanya tadi, walaupun dia bukan Islam, di lubuk hatinya dia mahukan kebenaran. Dan dia mencari kebenaran tersebut dengan sungguh-sungguh.
pasti Allah Subhanahu wa taala akan bagi petunjuk kat dia. Pasti. Wa Allah taala tak zalim. Walladzina jahalu fina lahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha ke arah kami, pasti kami akan tunjukkan dia jalan-jalan kami. Jadi Nabi Ibrahim AS, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku kerana pasti dia akan bagi petunjuk ke aku. Nabi Ibrahim, aku akan pergi ke Tuhanku kerana aku yakin pasti dia akan tunjuk, bagi petunjuk kepada aku. Maksudnya, orang yang nak berjalan menuju Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia. Tentu kalau orang yang degil-degil, kita kata macam ni lah, akhir. Kita tak dengar anak cakap, antara malam ni, antara doa sungguh-sungguh, dengan lubuk hati, antara nangis-nangis, harapan Allah Ta'ala, Allah, agar Allah Ta'ala tunjukkan jalan kebenaran, pasti Allah Ta'ala tunjukkan jalan kebenaran. Bagaimana sebab mendapat hidayah? Mendapat hidayah dengan mencarinya, mencari hidayah itu di tempatnya. Tempat hidayah majlis ilmu. Tempat hidayah. Nak sebab hidayah majlis ilmu. Majlis ilmu. Nak sebab hidayah atau sebab hidayah mendapat hidayah ialah bersama dengan orang yang salih. Nak sebab hidayah bergabung dengan ahli sunnah. Nak sebab hidayah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nak sebab hidayah addu'a. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita mungkin boleh buat satu risalah ringkas tentang min asbabil hidayah. Wallahu taala alam bissawab. Naam, kalau dia ikut taut-taut, apa maksud taut? Taut ni huraikan tadi. Apa saja yang ditaati, disembah dan diikuti yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka dia taut. Ya, boleh kita katakan kalau dia suka sangat bola. Bola sepak lah. Sampai diikut pemain bola, pasal pendek, dia pernah pasal pendek. Pemain bola tu dia buat pakai apa, ikut benda-benda syirik yang pemain bola buat, dia pun ikut juga. So, melanggar batas Allah Azza wa Jalla, maka dia taut. Maka dia terikut perkara-perkara yang taut. Namun taut ni, kita kata tak semestinya taut ni semua jatuh kafir, tuan-tuan. Ha. Ada taut yang tak jatuh kafir. Ada taut yang tak jatuh kafir. Kan? Macam tadi. Ha. Diikuti perkara yang melampaui batas. Diikut. Diikut artis tak pakai hijab. Naam. Adakah jatuh kafir? Tak. Dia berdosa. Tapi dia telah menjadikan selain Allah sebagai taghut, dan dia adalah perkara yang merosakkan iman. Betul saya katakan dalam keadaan ini, taghut itu bola. Ya, boleh. Kalaulah dia tengok bola sampai dia melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi taghut dah kat situ. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya nak stop kat sini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.